lo tuh bisa gak sih berhenti jadi cowok pengecut? Woi! Woi, siapa lo? Elsa! Elsa, bertahan, Elsa! Gue akan terus teror lo lagi. Yang pasti, yang Eric hajar itu bukan Bea. Elsa menderita gara-gara lo sama teman-teman lo. Gak usah bawa-bawa masa lalu gue, asal lo tahu. Elsa itu cuma drama queen. Dia ngelakuin semua ini cuma buat dapetin perhatian dari semua orang lagi. Aduh. Tari seharusnya aku Alex. Mau kemana? Tari Saras, ini aku Alex. Ayo, ayo cepetan. Tari Saras kalian mau kemana? Ini belum selesai, aku lagi betulin sekringnya. Tari kok belum bayar aku? Aduh, ini awas aja kok belum bayar nih. Suruh mati lampu aja pada takut. Ribet. Kayak ada yang ketawa barusan. Tapi sepi. Biarlah. Kita masih diikutin gak sih? Enggak, Tar. Ngajar banget sih si BFF itu. Tari, gue capek deh, Tar. Ya sama, gue juga capek, Sar. Hidup kita itu makin di ujung tanduk. Gue gak mau terus-terusan diteror sama BFF. Iya, gue juga. Bukan cuma lo doang. Gue juga digituin sama dia. Tari, pokoknya gimana pun caranya, kita harus cepet-cepet bongkar siapa itu BFF. Iya, sekarang juga gue lagi mikir gimana caranya. Kita harus kasih tahu yang lain. Kita harus kasih tahu Eric dengan kejadian yang tadi. Ya, iya udah sih, besok aja gue capek. Gue mau tidur. Pagi. Gimana kamu? Jadi, baik. Gimana planningnya? Jadi kan hari ini? Oh, jadi dong. Semuanya udah siap. Kita kayak berangkatnya ntar ya, pulang sekolah, ya. Enggak apa-apa. Ya. Thank you, Alpha. No problem. Kan aku udah janji sama kamu, ya. Aduh. Kenapa sih baik banget sama gue, Alpha? Sampai-sampai lo bikin gue tuh agak enggak. Kenapa gue malah baper banget? Els? Yuk, masuk. Ya, Els. Mereka mau kemana ya? Gue harus ikutin mereka. OMG! Seriusan? Terus? Serius, Yun. Akhirnya gue berhasil keluar dari rumah Alex. Gue takut banget. Gue sampai panas dingin. BFF tuh emang gak pernah main-main, Ras. Gue bener-bener udah habis ide buat ngebongkar kedoknya si BFF itu. Yang gue gak habis pikir, BFF itu bisa tahu semuanya tentang kita. Dia bisa tahu di mana kita berada. Gue akui, emang dia lebih canggih dari kita. Tagihan yang di situ dituliskan kalau keluarga kita yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Kamu ngapain mobilnya Saras? Aduh, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Kamu yang bayar itu.
Sumpah guys, gue takut. Ami, sini deh gue mau cerita. Gue lagi males denger cerita lo. Males? Lo kenapa sih? Bukan apa-apa kok. Yang jelas, lo gak tahu kan perasaan gue sekarang gimana? Iya, lo ngomong dong biar kita tahu. Jangan dipendam kayak gitu. Udah. Gimana BFF? Ada cerita apa lagi dari dia? Ngapain lagi dia? Ya udah, gak usah nyolok kayak gitu. Lo bisa gak sih ngomongnya biasa aja? Gue nanya baik-baik, jangan kayak anak kecil dong. Girls! Ada pesan penting dari Erik. Kita harus ke tempat rahasia sekarang juga. Sorry, gue gak ikutan. Serah. Lo jelas banget sih. Wah, kok guys? Yaudah yuk. Elsa itu sebenarnya anak pintar. Dia itu sangat berbakat sekali. Saya akan masukkan dia ke program khusus. Kalau dia lulus ujian di kelas 11 di pertengah semester ini. Di program ini, Bu, saya jamin Elsa akan naik di kelas 12. Saya yakin dia bisa. Benar, Pak? Betul, saya jamin. Oh. Mama ngapain kesini? Alfa sama Elsa pulang sekolah ini bakal pergi ke suatu tempat. Kita harus ikutin, guys. Siapa tahu kita dapat clue. Terus? Terus? Kita ikutin lah. Kamu gak mau bantu kita, Beb? Maksudnya apa sih? Kita juga lagi di kerjaan. Persiapan amal buat besok. Lo lupa ya? Gimana kalau Elsa benar-benar inget tentang semuanya? Elsa ini masalah kita semua. Iya. Elsa emang masalah kita semua. Kita emang punya banyak masalah. Kita diteror, dikejar-kejar sama psikopat yang gak bisa kita bongkar gedoknya. Dan dia selalu ada di mana-mana. Dan asal lo tau, BFF itu gak pincang. Dia bisa ngejar kita. Dan sekolah adalah tempat teraman. Kalau lo keluar dari sekolah, lo siap-siap aja. Akan diteror sama dia. Sebagai laki-laki satu-satunya di sini, harusnya kita ikutin mereka. Sorry, Rick. Gue setuju sama Tari. Sekolah ini emang tempat teraman buat kita semua. Sorry ya, gue gak ikut. Oke, terserah. Tapi gue tetap pada rencana gue. Ya udah, terserah lo. Oke. Oh iya, terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Ya. Ya, Bu, ya. Mari, Bu. Iya. Elsa. Ma. Hah, Elsa. Mama baru cariin kamu. Ada apa hari ini ke sekolah, Ma? Maksud Elsa, hari ini gak ada rapat orang tua sama murid, kan? Gak ada. Mama punya kabar gembira buat kamu. Kabar gembira gimana, Ma? Tadi Mama ketemu kepala sekolah, terus dia bilang kamu boleh masuk program khusus. Itu tuh kalau kamu tengah semester ini ujian kelas 11 kamu lulus, kamu bisa langsung naik kelas 12, Elsa. Mereka semua senang banget sama kemajuan kamu, sayang. Ma.
kalau Elsa beneran lulus masuk program khusus itu, Elsa pasti masuk ke kelas kita. Ini gak bisa didiemin. Yaudah, Elsa mau kok ikut programnya. Ami, Ami. Sosokan banget sih ngejauhin gue. Kayaknya udah gak butuh gue aja. Lucu banget ya lo, Ras. Ami, udah dong, jangan ngambek gitu, kenapa sih? Guys, gue ada kabar buruk. Bukannya emang hari ini cuma ada kabar buruk doang? Please dengerin dulu. Elsa bakal satu kelas lagi sama kita. Apa? Jadi kalau Elsa bisa lulus dengan nilai yang bagus semester ini, dia bakal satu kelas lagi sama kita. Kok bisa sih? Jadi, ada program khusus dari kepala sekolah yang bisa bikin Elsa naik setahun. Dan itu artinya, Elsa bakal satu angkatan lagi sama kita. Enggak. Ini enggak boleh terjadi. Ada mantan Queen Bini lewat. Guys, lihat kesini dong, minta perhatiannya ya. Thank you. Jadi, teman kita Elsa punya berita yang sangat besar. Dan untuk merayakannya, kita semua akan ditraktir oleh dia. Ya udah semuanya langsung pesan aja ya. Stop, bukan. Tari. Guys, bukan. Stop, bukan ditraktir, bukan salah paham. Oh, bukan. Nih, Lesti WhatsApp gue. Elsa mau traktir semua murid di kantin hari ini. Mau dong, gue mau beli krips ah. Guys, ada yang mau ditraktir sama Elsa? Come on, ayo. Elsa mau traktir semua murid. Gak salah. Pokoknya gue gak akan biarin Elsa satu angkatan lagi sama kita. Dia gak bakal masuk ke kelas 12. Gue bener-bener muak sama berita ini. Kok lo kesel sih kalau Elsa satu angkatan lagi sama kita? Bukannya bagus ya? Kalau Elsa satu angkatan lagi sama kita, berarti lo bisa berkompetisi sama dia. Lo ngomong apa? Gue ngomong kenyataan yang akan kita hadapi. Nah, satu-satu. Bahasanya, satu-satu ya. Iya, satu-satu, bentar. Hey, stop. Minggir. Apaan sih? Udah, buyar. Nggak ada traktir. Bu, nggak jadi ya, Bu ya? Els, kamu kenapa traktir mereka? Ya, habis ini semua gara-gara Tari. Dia bilang ke semua orang di kantin kalau gue bakal traktir mereka semua, bayar untuk semua makanan mereka. Pusing nggak? Iya, udah. Bu, permisi, Bu. Iya, Bu, permisi. Semuanya jadi berapa ya, Bu, tadi, Bu? Semuanya jadi 200.000. Oke. Enggak usah. Udah, it's on me, it's okay, Elsa. Bu, yang ini, Bu. Ini aja. Makasih ya, Non. Iya, Bu. Elsa, ntar kamu gimana? Kamu mau makan siang, kan? Ntar kalau nggak ada uangnya gimana? Apa-apa, kok. Kamu bener-bener cewek yang baik, Els. Oh ya, girls. Ingat ya, hari ini kita masih ada urusan buat persiapan amal besok, oke? Okay? Sorry. Gue gak ikut. I have to go. Ada urusan yang lebih penting yang harus gue urusin. Urusan apa sih, Mi?
sesuatu yang jelas lo gak bakal peduli. Guys, gue harus kejar Ami. Yaudah yuk. Ami, tunggu. Lo kenapa sih, Mi? Ada apa? Bilang sama gue, biar gue tuh gak bingung sama sikap lo seharian. Gue mau baik sama lo, tapi lo nya malah gitu. Lo mau tahu kenapa? Hah? Ini dia yang buat mood gue tuh rusak seharian. Dan jadi malas sama lo. Nyokap lo tuh ngirim tagihan ke nyokap gue semalam. Nyokap gue kan jadi marah-marah, terus gak mau bayar. Ya ampun, Ami, maaf ya. Ternyata ini yang bikin lo bete seharian. Ini tagihan mobil gue. Gue gak tahu kalau nyokap gue ngirim tagihan ke nyokap lo. Maaf ya. Iya, dan gue tetap harus bayar. Terpaksa gue harus kerja. Ami, tunggu. Gue bakal ngomongin ini ke bokap gue. Ya. Pokoknya sekarang lo tenang aja, lo gak perlu kerja. Sekarang kan lo sama gue, ya. Oke. Hey, sini. Hey girls. Hi. Sekarang Ami udah baik kan? Bagus lah kalau gitu. Yaudah, kita cabut yuk. Yuk. Sorry. So sweet banget ya kamu. So sweet? Sahabat kamu jatuh, masa aku diemin aja? Iya, tapi gak seso sweet itu dong nolonginnya. Biasa aja kan bisa. Tari, aku tuh gak sengaja. Aku tiba-tiba lewat, ya udah aku tolongin. Kalau dia sakit gimana? Kalau dia luka? Iya, tapi gak seromantis itu juga dong. Kamu aja gak pernah gitu ke aku. Udahlah. Malu sama kamu. Erik! Awas aja ya kalau kamu sampai suka sama Saras! Apa? Jadi Erik suka sama Saras sekarang? Gak bisa. Gue harus ngomong sama Saras buat ngasih tahu untuk dia menjauh dari Erik. Mereka tuh ya, dibilangnya sih pasangan terhot lah, apalah di sekolah ini. Padahal mah, kerjaannya berantem terus setiap hari. Gak jelas. Gudang kotor banget. Ngapain coba gue mau disuruh kesini? Ini pasti banyak bakterinya banget sih. Dengan mu kekasih.
Halo? Semua temanmu pergi. Kasihan kamu ditinggal sendiri. Semoga kamu baik-baik saja. Apaan sih, Sitari? Semua orang kan jadi curigain sama dia. Apa? Halo, Pa. Apa kabar, sayang? Papa rindu sama kamu. Apaan sih, Pa? Nelfon Saras di jam sekolah. Papa mau minta tolong sama kamu. Kamu bisa tolong bawakan Papa sabun mandi? Enggak, Pa. Saras lagi gak bisa kesana. Kalau gitu, terpaksa. Papa harus ngomong sama orang tua angkat kamu. Biar kamu diizinin. Ya, Papa kan orang tua kamu. Papa? Papa apaan sih? Papa gak bisa ngelakuin kayak gitu dong. Apa? Tolong kamu handle yang di aula ya. Iya, Kak. Saras mau kemana sih? Saras! Stop! Pak, ikutin mobil. Tari! Ih, semuanya aja pergi. Mana sih yang ninggalin gue di sini sendirian? Hah? Kalau misalnya BFF beneran ada di sini gimana? Background panggungnya mau didekor gimana? Sama lampunya mau berapa banyak? Jenis apa? Kok nanyanya ke gue sih? Emangnya gue ketuanya? Panggil Bu Vivi kok, dalam. Pang lagi sih nih. Kenapa aku bingung gini kok? Pakai dulu. Oke. Ya. Iya. Oke. Rencana apa lagi kalian? Gak bakal gue biarin lolos. Mobil itu jangan sampai hilang. Jalan. Saras mau pergi kemana sih? Curiga gue. Jangan-jangan dia pergi ke... Pokoknya gue harus tahu lo pergi kemana, Saras.
Saras ke penjara. Apa dia mau nemuin seseorang ya? Pak, tunggu sebentar ya, nanti saya balik lagi. Bentar, aku lupa sampein. Nih. Bentar, aku udah siapin buat kamu. Kok mereka buru-buru banget? Kayaknya ada sesuatu yang penting deh. Gue pakai seragam lagi. Misi, Pak. Iya. Oh, maaf, Dek. Mau ketemu dengan siapa? Pak, saya temennya Saras, cewek yang barusan lewat. Oh iya. Silakan, Dek. Misi ya, Pak. Saras. Papa kangen sama kamu. Gak usah kangen-kangenan. Ya, Papa kan orang tua kamu. Maaf, Anda bukan Papa saya. Dan saya bukan anak perempuan Anda. Jadi, itu ayah kandungnya Saras. Wow. Saras, rahasia terbesar lo sekarang ada di tangan gue. Ini, saya udah bawain semua barangannya. Terima kasih, Ras. Kalau gak ada kamu, Papa gak bisa apa-apa. Ras, tunggu dulu dong. Ada apa lagi? Saya udah bawain barangnya kan? Misalnya dia ngeliat muka kamu kayak gitu, ntar misteris dong. Maaf, kalian ini siapa? Mau ketemu siapa? Iya, suster kita ini temannya Vina. Kita mau jenguk Vina. Ada urusan apa ya? Jadi gini, kita kesini kita mau ngajakin Vina untuk bisa datang ke acara sekolah kita. Karena kita pikir itu bisa bikin Vina lebih baik. Gitu, suster. Ini kenapa pakai topeng segala? Karena saya lagi itu loh, Mbak, lagi flu. Dan yeah. Batuk. Iya. <Yeah. coughs> Batuk juga. Jadi makanya saya pakai. Kan kasihan. Iya, takut kan nanti misalnya nanti nularin pasien lain, suster dia. Ya, yeah, mari suster. Kayaknya gue tahu apa yang bakal mereka lakuin. Oke, Vina. Kita mau kemana sih? Kita mau ke suatu tempat yang bakal bikin kamu nyaman. Pasti jauh ya? Enggak sih, enggak begitu jauh ya. Dikit lagi deket kok. Ya. Jangan!
sekarang kita tinggal nunggu. Vina, bentar ya. Vina, kamu tunggu sebentar ya. Bentar aja. Orang tua apa coba? Orang tua gak bisa ngurus keluarganya. Kesel banget sih gue sama papa. Papa tuh egois. Gue gak mau ke penjara lagi. Saras? Erik? Lu ngapain di sini? Erik, gua ngerasa ada yang ngikutin. Terus BFF kirim pesan. Dia bilang, temen lo akan jadi musuh lo. Gua gak tahu harus percaya siapa lagi, Rik. Gua yakin, pasti ulah Elsa. Atau gak teman-teman dekatnya Elsa. Rik, gua takut. Saras, udah, lo tenang aja. Gue yakin kok, BFF ini cuma bikin lo panik doang. Udah, lo gak usah khawatir. Gue yakin lo gak bakal kenapa-napa. Oke? Sini. Gimana, Sus? Saya belum juga menemukan sahabat, Mas. Elsa, kemana sih? Oke, terus sekarang menurut Sus, kita mesti cari kemana? Di sana ada ruang perawatan, ada beberapa pasien juga. Oke, kita ke sana. Mari. Elsa. Els. Elsa. Papa. Elsa. Sus. Alva. Alva. Alva, aku di sini. Alva, ini Elsa, please. Jam 5, Elsa kok belum pulang sih?
Els, kamu tuh kemana sih? Aduh, ini kalau sampai ada apa-apa sama kamu. Aduh, jangan. Aduh. Diangkat ya. Gak biasanya Elsa begini. Enggak. Gue gak bisa bilang ke Tante Mira apa yang terjadi sekarang. Sus, iya. Gimana? Teman saya udah ketemu, Suster. Mohon maaf ya, Mas. Teman Mas belum berhasil kami temukan. Kami sudah mencari kemana-mana. Harap bersabar ya, Mas. Ya, kasih ya mbak. Kemana sih Els? Elsa kemana sih sayang? Gak diangkat juga. Ya, lu beneran gak tahu Tari sama Saras kemana? Ya beneran lah, masa gue bohong sih? Ngakunya sih Queen Bee, tapi tiap ada kerjaan ninggal. Bisanya nyuruh doang. Yaudah, kalau gitu gue cari mereka dulu ya. Tinggalin kerja, sedangkan lo entah kemana. Ketua macam apa lo? Wait. Tunggu. Kok semuanya nggak kerja sih? Emang kerja udah selesai? Kan tadi kakak yang kirim SMS ke kita, terus nyuruh kita istirahat 15 menit, ya kan? Iya. Hah? Iya, kakak. Gue nggak ngirim SMS apapun? Iya udah kalau gitu sekarang yang penting kalian kerja lagi ya. Ayo kerja lagi. Ayo cepetan kerja. Cepetan. Kerja masak semuanya. Lo juga. Keluar lo BFF. Jangan media sembunyi doang ya. Lo pikir gue takut sama lo? Keluar lo, Bebek! Yuna! Jangan lo pikir gue takut sama lo! Yuna, lihat mata gue! Yuna, lihat gue! Lo kenapa sih? Kenapa lo teriak-teriak? Gue capek, Tar! Gue capek terus sama Bebek! Yuna, yaudah. Sekarang mendingan kita keluar dulu, yuk. Yuk, biar lo tenang. Yuk. Kita harus bisa nyelesain masa BFF. Ini tuh udah keterlaluan tau gak? Iya, lama-lama kita bisa gila.
Yuna, gimana? Hasil lo ikutin Elsa, dapat sesuatu? Belum, ntar. Gue punya firasat buruk buat acara besok. Pokoknya, kita harus ngawasin semuanya. Oke? Jangan sampai Elsa ngacoin segalanya. Oke, girls? Jam berapa? Astaga. Sampai kapan gue bakal dikurung disini? Alfa, where are you? Alfa? 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 Siapa yang bukain pintunya? Aduh, Tante Mira. Udah berkali-kali Tante Mira nelpon. Gue mesti ngapain? Apa gue angkat aja? Apa gue bilang yang sebenarnya? Alfa! Alfa! Elsa! Hei! Kemana aja sih? Aku tuh nyariin kamu tau gak? Hah? Kamu kemana? Elsa! Elsa! Hei! Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Tadi ada yang ngurung gue di ruang. Di ruang apa sih gue? Gue gak tahu itu ruangan apa, tapi pokoknya dari tadi gue teriak-teriak, gue minta tolong, tapi gak ada yang dengar, gak ada yang nolongin. Iya, udah. Elsa, udah kamu tenang. Udah, tenang. Ya? Udah, it's okay. Mas, temennya sudah ketemu? Oh, iya, suster. Syukurlah, kalau begitu Mas dan Mbak sebaiknya pulang. Ini kan udah malam. Besok saja kembali lagi untuk menemui Mbak Vina. Iya, kita emang mau langsung pulang kok, suster. Baik. Ya, mari suster, makasih. Makasih. Aduh, kira kamu tuh kenapa-kenapa tau gak sih, Els? Maaf. Itu siapa? Ini loh, Els, nih mama kamu nih. Dari tadi ditelepon-telepon terus. Aku gak berani ngangkat, aku gak enak. Yaudah, kita langsung pulang ya, udah malam banget. Yaudah, kita langsung pulang aja ya, udah malam banget ya. Yaudah, ayo. Elsa, kamu dari mana aja sih sayang? Mama telponin kamu gak diangkat. Mama tanya teman-teman kamu gak ada yang tahu. Sorry, Ma. Soalnya tadi Elsa habis belajar bareng Alfa buat program loncat kelas itu loh. Masih ingat kan? Dan Elsa lupa handphonenya dimatiin tadi. Jadi gitu. Elsa,
Besok-besok mama gak mau kayak gini lagi ya, Elsa ya. Mama tuh khawatir, mama takut kamu kenapa-napa. Ingat, besok harus kabarin mama, ya. Ya udah tante, Els, kalau gitu aku pamit ya. Makasih ya, apa? Iya tante. Ya. Hai, hati-hati ya. Ya udah, kamu pasti lapar. Kita makan yuk. Selamat ya tadi. Acaranya keren banget. Oh iya, makasih. Selamat ya. Ya, makasih. Yun, Ami, pokoknya kita harus sedetail mungkin ngawasin acara ini. Papa kan orang tua kamu. Maaf, Anda bukan papa saya. Dan saya bukan anak perempuan Anda. Tari, lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Enggak apa-apa, aku biasa aja kok. Ya udah, gue kesana dulu ya. Iya. Gue beresin deh. Oke. Saras, sebaiknya lo jelasin ke gue apa yang terjadi antara lo sama Erik. Erik? Gue gak ada apa-apa sama dia. Gak ada apa-apa. Itu BFF tercinta kita yang kirim foto ini tadi pagi ke gue. Dan sekarang lebih baik lo jelasin ke gue. Ada apa antara lo sama Erik? Ami, lo denger gue ya. Lo harus percaya sama gue. Gue gak ada apa-apa sama Erik. Tadi pagi, gue ketemu di jalan sama Erik. Dan foto itu gak seperti apa yang lo kira. Well, kalau Tari yang lihat, dia gak mungkin berpikir seperti itu. Ah, suster, sebentar. Ini ada apa ya? Mbak sama Mas datang di saat kurang tepat. Teman Mbak yang namanya Vina kabur tadi malam. Kabur? Maksudnya gimana ya, suster? Kan setahu saya rumah sakit ini tuh dijaga ketat, kan? Iya, itu dia, Mas. Kami juga heran kenapa dia bisa kabur. Padahal mentalnya belum sembuh benar. Kami takut dia kenapa-kenapa di luar sana. Maaf, Mas. Kami tinggal dulu ya. Iya, suster. Silahkan. Girls, gue yakin kita pasti bisa bikin acara ini super sukses dan super keren. Ayo kita buktiin ke Elsa dan si BFF itu kalau mereka gak akan bisa ngalahin kita.
itu orang kenapa pakai baju piyama ya ke sekolah? Kira gila. Girls, kita harus kasih tahu Eric tentang SMS ini. Ayo. Kira-kira Vina pergi kemana ya? Ya, nggak tahu. Ya mungkin dia balik ke rumahnya kali. Ya mungkin. Tapi kalau aja Vina nggak kabur, mungkin sekarang gue udah dapet jawaban tentang apa yang dilakuin sama Tari pas pesta ulang tahun gue setahun yang lalu. Elas, udah. Nggak usah dipikirin. Nggak gini loh. Aku tuh udah mikir. Dan kalau menurut aku, kita masih punya cara lain buat dapetin bukti-bukti itu. Ya, tapi kamu harus sabar. Ya? Yaudah. Vina? Vina? Mana? Benar itu Vina? 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 Elsa. Vina? Elsa. Vina? Gini-gini, Elsa. Udah kita mencar aja ya. Kamu kesana, aku kesana. Oke? Okay? Ya udah kabarin kalau udah ketemu. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Vina? Eric-nya mana, Tar? Kamu di mana? Girls, Eric lagi di ruang olahraga. Kita harus ke sana sekarang. Ayo. Mana? Tahu katanya mau ketemuan, tapi kok gak ada sih? Kayaknya kita harus pergi dari sini. Yuk. Ayo. Buka! Buka dong! Tari! Mendingan kesini dulu deh. Nyadar kalau kita dijebak. Terus sekarang Eric-nya mana? Ya gak ada lah, kita lagi dikunci, mana ada Eric? Gila ya? Oh, handphone. Gak ada? Wait, handphone gue kemana? Gue juga gak ada. Tadi kan gue habis telepon, habis terima SMS. Kok gak ada sih? Kayaknya ada yang ngawasin gue ya.